Kita ke emiten lainnya, pemirsa. PT Mayora Indah Tbk mendapat peringkat nasional di kategori AA dari Fitch Ratings Indonesia. Peringkat tersebut menunjukkan ekspektasi akan risiko gagal bayar sangat relatif rendah. Fitch Ratings Indonesia dalam pengumuman peringkatnya telah menegaskan peringkat PT Mayora Indah Tbk pada peringkat AA dengan outlook stabil. Selain itu, Fitch juga menegaskan peringkat AA atas obligasi tanpa jaminan yang dirilis Mayora Indah sebesar Rp550 miliar. Rupiah. Diperkirakan rasio net debt to EBITDA emiten berkode saham MYOR ini akan tetap berada di bawah 1,5 kali pada tahun 2020. Terlepas dari adanya tekanan terhadap pertumbuhan penjualan dan margin. Adapun di tengah pandemi COVID-19, Fitch memproyeksikan penjualan Mayora Indah sepanjang 2020 akan menurun satu digit. Hal ini dipengaruhi tekanan pada volume penjualan ekspor dan permintaan domestik yang lebih rendah pada produk tertentu. Sepanjang kuartal 1 2020, penjualan Mayora Indah menurun sebesar 10% karena ekspor yang lebih rendah. Akan tetapi, penjualan yang turun ini mampu diimbangi dengan permintaan domestik yang lebih tinggi. Berbagai sumber untuk IDX Channel.